Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ya bunda. Ketemu lagi dengan Bu Rosa di pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Let's start our lesson membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa pembuka hati, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Waj'alni minas solihin. Doa mohon kemudahan. Allahumma yasir walatu asir. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, siapkan alat tulisnya dan buku. Kali ini yang dipakai adalah buku enrichment. Silakan dibuka bukunya. Halaman 69 yang pada cetakan buku yang lama. Cetakan lama halaman 69. Cetakan yang baru ini di halaman 69. Untuk barcode ini sama ya nak ya, seperti yang ada di workbook mengenai siklus hidup kata. Baik, apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu teman-teman akan di sini ada sebuah bacaan, sedikit bacaan mengenai daruh hidup kata. Sebagian hewan mengalami daur hidup dengan bermetamorfosis. Katak berkembang biak dengan bertelur. Daur hidup katak dimulai dengan bertelur. Telur katak biasanya ada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Pada kecebong akan tumbuh pasang kaki belakang, lalu tumbuh kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Dan akhirnya ekor katak menghilang. Katak muda menjadi katak dewasa berekor. Katak dewasa itu bernafas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Teman-teman baca lagi ini sehingga teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Ya nak ya, dibaca dulu baru teman-teman akan bisa menjawab pertanyaan di sini. Dan tugas berikutnya yaitu mengurutkan kosakata agar menjadi kalimat yang utuh. Menjadi berubah akan berekor berudu katak. Sini teman-teman urutkan kira-kira mana yang lebih dahulu. Nah, sepertinya apa ya ini yang di sini duluan? Ini berudu. Jangan lupa awal kalimat huruf besar. Berudu akan berubah menjadi kata berekor. Jangan lupa dikasih tanda titik. Yang ini juga ya. Ada 3 soal di sini. Silahkan teman-teman kerjakan. Lanjut. Tugas berikutnya yaitu teman-teman membuat sebuah paragraf dari daur hidup kupu-kupu ini. Ini barcode ini insya Allah sama dengan barcode yang ada di buku workbook. Jadi teman-teman membuat cerita mengenai metamorfosis dari kupu-kupu. Jangan lupa paragraf, tulisannya menjorok ke dalam sini. Awal kalimat huruf besar, tersusun, lanjut, dan diakhiri dengan tanda titik. Jangan lupa judul, tulisannya yang rapi ya nak ya. Terima kasih, selamat mengerjakan teman-teman, semoga dimudahkan.